Adik-adik, kita kembali lagi dengan bab gugus prosesnya karbon. Nah, kali ini kita akan membahas soal, yaitu di sini, di soal ini ada persamaan reaksi. Dari ikatan rangkap 2 ditambah dengan HCl menghasilkan senyawa Z ditambah H2O. Yang ditanyakan adalah nama senyawa Z yang dihasilkan pada reaksi di atas adalah A2 kloropentana, C3 kloropentana, C2,3 diklorpentana, D2,2 diklorpentana, dan yang E adalah 3,3 diklorpentana. Langsung saja kita bahas ya. Jadi sebenarnya reaksi yang terjadi pada persamaan di atas itu namanya adalah reaksi adisi. Apa sih sebenarnya reaksi adisi itu? Reaksi adisi adalah penggabungan dua atau lebih molekul membentuk suatu produk tunggal yang ditandai dengan hilangnya ikatan rangkap. Nah, kita sudah tahu pengertian reaksi adisi, sehingga kita langsung saja menuliskan persamaan reaksi yang terjadi. Jadi, di persamaan soal tadi ada yang namanya CH3 CH, CH, CH2, CH3. Nah, senyawa ini namanya adalah 2 pentena karena posisi rangkapnya ada pada karbon nomor 2. Kemudian ketika 2 pentena ini direaksikan dengan HCl menghasilkan senyawa berupa CH3, CH2, CH, ini CL-nya di sini, CH2, CH3. Nama senyawanya adalah 3-kloropentana. Nah, berdasarkan penjelasan ini, kita kembali ke soal dan ternyata persamaan reaksi di atas menghasilkan senyawa Z. Nah, senyawa Z yang dimaksud adalah produknya, yaitu 3-kloropentana. Dan jawaban yang sesuai adalah yang C. Semoga membantu ya, sampai ketemu lagi pada soal selanjutnya.